Jembatan sepanjang 8 meter yang menghubungkan Dusun Salan dan Dusun Sumber di Desa Wonosidi, Kecamatan Tulaan, Pacitan, hanyut diterjang derasnya banjir sungai desa setempat. Terputusnya akses penyeberangan warga itu sempat membuat aktivitas ratusan warga lumpuh total selama beberapa hari. Kini setelah kondisi hujan reda, warga setempat pun beramai-ramai membuat jembatan darurat berbahan bambu sebagai sarana penyeberangan sementara. Pembuatan jembatan darurat ini setidaknya dapat membuka akses ratusan penduduk Dusun Salam yang sempat terisolir. Yang utama mas, dari segi mencari ekonomi warga juga sulit, macet. Soalnya ya penghubung, penghubung perjalanan mencari ekonomi warga putus hanyut seperti ini mas. Warga berharap jembatan darurat berbahan bambu ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah, mengingat sarana penyeberangan itu menjadi akses vital bagi ratusan kepala keluarga di wilayah Dusun Salam. Sujarismanto, CTV.